Dinyamin. Kalau terhenti sih sepatu biasa, ya. Ada siapa lah ngeco. Terlalu tinggi haknya. Apa sayang? Happy Gadi. Ayo mas, Happy Bea. Thank you.
saja, gitu. Nama juga kita baru ketemu dengan grup. Grup apa, Mas? Tanpa nama. Tanpa nama. Beneran? Tanpa nama beneran? Oh. Iya, tanpa nama Penyawang Indah Lombok Timur, gitu. Okay? Iya, Mas Lombok Timur. Iya. Mungkin agak kedengaran orang kurang kompak ya, maaf ya karena kita baru ketemu belum pernah latihan ya. Ini aja udah bagus sekali kayaknya, Ge. Iya, kita tidak mengecewakan. Iya, sebentar lagi ya, saya balik, Ge. Begini dulu, Mbak Erni ya. Jadi masyarakat kami ini adalah penasaran begitu istilahnya ya. Jadi di tiap-tiap rumah itu kaset daripada Pak Erni banyak sekali begitu ya. Jadi hampir 10-15 koleksi daripada kaset Pak Erni. Untuk itu maka masyarakat kami ingin tahu yang sesungguhnya begitu. Nah jadi Pak Erni ini kira-kira begitu. Begitu awal untuk munculnya Pak Erni menjadi penyanyi itu kira-kira tahun berapa gitu? Awalnya tahun 2006 ya. 2006 meledak di lagu Jaya Nyetam. Lagu apa namanya? Pengantena. Lagu Pengantena ya. Itu awalnya terus yang meledak sekali yang itu di Solo. Jadi lagu yang pertama pada tahun 2006 itu lagu yang pertama sehingga nama dari Mbak Erni adalah melejit mendunia begitu. Nah, kira-kira lagunya apa yang pertama itu ya sebagai sejarahnya? Iya, lagunya tentang seorang istri yang ditinggal sama suaminya ke Malaysia. Jadi dia sedih, pengen suaminya pulang. Siapa di sini yang ditinggal ke Malaysia? Ayo. Cuman sebulan tu pengantina, waktu pulang aku lalu telan, lalu merantau tuk di sendirian, darah kemen, darah kemen tu pengantina. Begitu kira-kira seterusnya. Kita lain, malai lagi. Iya, ibu-ibu yang tinggal Malaysia, semoga tapak jalani ya. Amin. Lagi mas, aja. Ya, terima kasih Mbak ya. Ini adalah yang pertama. Jadi lagunya tadi sudah disebutkan dan tahun mulainya adalah menjadi penyanyi tahun 2006. Lagu yang pertama adalah yang melencit mendunia. Itu adalah sudah kita dengarkan. Baiklah selanjutnya, apakah kita lanjutkan? Lanjut dulu ya. Untuk itu